GBSM 3, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya percaya penyertaan Tuhan selalu ada untuk setiap kita. Tetap jaga kesehatan ya, dan selalu terapkan protokol kesehatan. Kita bersyukur kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah raya hari ini pada tanggal 28 Februari 2021. Sebelum kita ibadah, mari kita siapkan hati kita dan hidup kita, serta siapkan catatan Anda untuk mencatat firman Tuhan yang merema dalam kehidupan kita. Pelayanan hari ini akan dilayani oleh tim Praise and Worship
dan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Daniel Yanuar Rusli. Sebelum kita ibadah, mari kita satukan hati dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu pada hari ini Tuhan dan sepanjang hari ini ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang setia Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Sebentar kami Tuhan, kami akan ibadah Tuhan, kiranya Tuhan menyertai ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, dan firman-Mu Tuhan masuk ke dalam hati kami dan benar-benar merema dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus setiap hidup kami Tuhan, hati kami dan pikiran kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Terima kasih Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh sama-sama ada di dalam kasih pemeliharaan Tuhan, amin. Seberapa banyak saudara mau hidup rukun bersama, berkat Tuhan dicurahkan buat setiap kita, amin. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Bila saudara semua
Hadiratmu
kita kembali bersama bersekutu dalam kasih setia Tuhan di minggu terakhir bulan Februari, Bapak Saudara. Kita sudah belajar dari minggu-minggu sebelumnya untuk menjadi orang percaya yang memelihara kasih persaudaraan di dalam kesatuan pikiran, perasaan, dan pada hari ini kita akan belajar dalam kesatuan dengan kehendak Kristus Yesus. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, terima kasih buat kasih dan kebaikan-Mu. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Berbicara buat setiap kami, urapi semua kami Tuhan, sehingga terang Tuhan menyinari hati kami untuk kami boleh melangkah berjalan dalam kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Di nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar bagaimana berjalan dalam kehendak Tuhan. Namun sebelumnya kita perlu mengetahui mengapa kita perlu berjalan di dalam kehendaknya Tuhan. Efesus 5 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua dilanjut dengan ayat yang ke-17. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, mengapa kita harus berjalan dalam kehendak Tuhan? Yang pertama, sebab Dia Bapa Tuhan yang menciptakan kehidupan kita. Sang pencipta, sang pembuat kehidupan, tentu Dia mengerti maksud dan tujuan mengapa Dia menciptakan kita. Makanya Bapak Saudara yang kekasih, percayakan diri kita di dalam kehendak Tuhan. Sebab Dia jauh lebih mengerti dari pengertian kita sendiri. Dia jauh lebih mengerti dari apa yang menurut kita paling baik. Yang kedua, Tuhan paling tahu apa yang terbaik buat kita dan Dia punya caranya. Cara-caranya Tuhan pasti adalah cara-cara yang kalau saya boleh katakan bisa digaransikan cara yang tidak salah. Cara yang akan 100% tepat asal kita mau mengikuti cara-caranya. Tuhan mau agar kita menemukan hal itu. Sama seperti seseorang yang bermain menemukan harta terpendam. Demikianlah saudara, Tuhan menghendaki kita mencari cara-caranya Tuhan di dalam menjalani kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Yang ketiga, Tuhan mau membuat kita mengalami kedewasaan lewat proses pertumbuhan. Dia sangat suka dengan yang namanya proses. Karenanya Bapak Ibu Saudara, nikmatilah perjalanan iman Bapak Ibu Saudara. Nikmatilah bagaimana Tuhan membentuk setiap kita. Karena pasti Dia akan membawa, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Kita akan lihat bersama-sama ayat 13-17 dari Efesus pasal yang kelima. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, dari ayat yang barusan kita baca, saya ingin membawa kita untuk mengerti 4 langkah yang kita bisa lakukan untuk kita bisa berjalan dalam kehendak Tuhan. Yang pertama ayat 13, tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi dalam bahasa Yunani adalah engleko, artinya adalah disingkapkan, dibukakan, dinyatakan, ya saudara, oleh siapa? Oleh terang, Kristus Tuhan kebenaran. Maka itu semua akan menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Terang membuat semuanya terlihat.
Dan janganlah malu Bapak Ibu Saudara untuk kita mengakui keberadaan diri kita. Seringkali kita terjebak dengan pemikiran bahwa kalau saya salah, saya bikin kesalahan, saya berdosa, saya nggak pantas. Saya harus menyingkir, saya harus menghindar supaya saya tidak terlihat. Tetapi itu justru yang bikin kita nggak bisa melangkah kepada kehendak Tuhan. Yang pertama, ketahuilah kondisimu lewat kebenaran firman Tuhan yang menerangi kehidupan kita dan menunjukkan segala keadaan kita. Sebab dari kita mengetahui di mana saat ini kita berada atau kondisi kita ada, dari situlah kita bisa melangkah untuk ke langkah-langkah selanjutnya. Kita bisa mengevaluasi hal-hal yang harus kita perbaiki. Saya contohkan, kalau saudara tersesat di satu tempat yang sama sekali belum pernah ke tempat itu, saudara nggak ngerti tempat itu, ya, dan kemudian tidak ada petunjuk jalan, tidak ada pemukiman penduduk, nggak ada orang yang lalu-lalang, tapi beruntunglah ada saluran komunikasi, sinyal telepon ada, gitu saudara ya. Lalu saudara telepon sahabat saudara dari bapak ibu dan mengatakan, tolong bantu saya, selamatkan saya. Lalu dari seberang mereka berkata, oke, kita akan selamatkan kamu, kita akan jemput kamu. Kamu kasih tahu, kamu ini di mana? Dan kita bilang, aku nggak tahu aku di mana. Tentu ini akan merepotkan buat orang yang akan menolong kita, betul nggak saudara? Makanya saudara, cari tahu sebisa mungkin di mana kita berada. Tunjukkan ciri-ciri kondisi sekitar tempat di mana kita berada. Siapa tahu teman kita yang pernah lewat daerah itu dia berkata, oh aku tahu tempat itu. Saudara, Tuhan memang tahu akan kondisi kita. Tapi dia mau kita menyadari akan keadaan kita. Sebab Tuhan akan membawa kita dari titik kesadaran kita akan keadaan kita. Waktu terang Tuhan menyinari, menyingkapkan, menampakkan segala sesuatunya. Dari titik itulah dia akan membawa kita kepada kehendaknya Tuhan. Yang kedua saudara, ayat berikutnya berkata, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Yang kedua, kalau kita sudah tahu kondisi kita karena terang Tuhan menyinari kita, namun kita nggak mau bangun, kita nggak mau bangkit dari keterpurukan kita, dari rasa kegagalan kita, rasa bersalah kita, ya, maka bagaimana mungkin kita bisa melangkah kepada kehendak Tuhan? Tuhan sangat menghargai hidup saudara. Bukan karena apa yang kau telah lakukan, tetapi dia menghargai kehidupan kita. Itulah sebabnya dikatakan di dalam Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Ini bukan berarti kita dengan sesuka hati kita jatuh bangun. Bukan berarti Tuhan dengan sesuka hatinya membiarkan kita, ya sudahlah kamu mau jatuh-jatuh bangun-bangun. Tetapi artinya di sini ada pengharapan bahwa sebagai orang-orang yang telah dibenarkan Kristus, kita punya keyakinan dan kepastian bahwa kita akan bangkit kembali dari setiap kegagalan-kegagalan kita. Siapa sih yang hidupnya gak pernah gagal? Saya harus akui bahwa beberapa kali, bahkan berulang kali, saya mencoba bangkit dari setiap dosa-dosa saya. Saya menjalani kehidupan dan saya merasa, Tuhan terima kasih, Tuhan telah tolong saya, Tuhan mampukan saya untuk saya tidak jatuh kembali di dalam kesalahan dosa saya. Tetapi ada waktunya ternyata saya mengulangi lagi. Tentu bukan dengan kesengajaan itu sendiri. Tapi Tuhan lewat semuanya mendidik saya untuk saya menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih bertumbuh, pribadi yang lebih dewasa. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara,
Firman-Nya berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saudara, saudara mengerti kondisi saudara di mana? Saudara akan menemukan area yang menjadi kekuatan-kekuatan yang Tuhan kasih sama hidupmu. Namun juga saudara akan menemukan area-area kelemahan di mana saudara tahu betul kalau saudara melangkah di situ, disitulah saudara akan sangat mudah terjatuh. Tuhan juga ingin kita memperhatikan dengan seksama kesempatan demi kesempatan yang Dia mau kasih sama kita lewat musim kehidupan. Masa 2020 di mana kita melewati masa COVID-19 pandemi yang berkepanjangan. Saudara, mari kita melihat dengan seksama sebuah kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mungkin tidak akan terjadi di waktu yang akan datang. Tetapi kesempatannya adalah kesempatan yang sangat baik untuk kita belajar akhirnya menjadi orang yang arif, bukan orang yang bebal. Namun kita harus sadar ada ancaman-ancaman, ada hal-hal yang akan bisa membuat kita juga terjatuh. Itulah sebabnya di dalam Efesus ini Paulus berkata, perhatikan dengan seksama, amati kembali setiap kehidupanmu, selidiki, evaluasi kehidupanmu Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan yang amat sangat baik. Kita bisa menjalani kehidupan bukan karena apa yang terlihat di luar. Kita bisa berjalan pada kehendak Tuhan bukan karena penampilan lahiriah kita. Roh Kudus yang diberikan kepada kita, yang telah dinyatakan kepada kita, akan mengajar, mendampingi, menuntun kita. Yohanes 14 ayat 16 menyatakan kepada kita bahwa Bapa memberikan kepada kita penolong yang lain, pribadi yang akan memberikan pendampingan, memberikan pertolongan, akan mengarahkan kita, akan memberikan peneguhan pada kita, pribadi yang senantiasa akan menyertai kita untuk menjalani kehidupan ini. Nah, karena itu perhatikan dengan seksama apa yang menjadi tuntunan Roh Kudus dalam kita. Caranya bagaimana? Roh Kudus itu adalah Tuhan dan Tuhan adalah kebenaran. Yohanes 1 ayat 1 bahwa pada mulanya Dia adalah Firman itu sendiri, Firman kebenaran, dan Firman itu akan dinyatakan lewat Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, ketika kita bicara kebenaran, maka itu juga yang disebut dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Penting sekali kita mempunyai nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan ini. Sebelum lebih lanjut, saya ingin memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwa jauh lebih penting apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada dalam hidup kita, lebih daripada penampilan lahiriah kita. Banyak orang bisa mempertontonkan bahwa dia terlihat seperti seorang yang rohani, tetapi belum tentu demikian. Nah, nilai-nilai di dalam hidup kita itu akan sangat menentukan. Pribadi Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita itu akan sangat menentukan langkah-langkah kita mengikuti kehendak Tuhan. Saya memegang balon, Bapak Ibu Saudara. Ada macam-macam warna balon. Ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau, dan warna-warna yang lain. Bapak Ibu Saudara, yang menjadi persoalan bukan warna apa yang akan membawa dampak yang luar biasa. Bukan karena warna apa membuat balon itu lebih bagus daripada balon yang lain. Tetapi yang paling penting yang membuat anak-anak kecil tertarik adalah karena balon itu mengembang. Itulah sebabnya penting sekali buat kita menyadari bahwa bukan apa yang terlihat di luar, tetapi apa yang ada dalam kehidupan kita. Saya beri contoh. Ketika balon ini dihembuskan udara seperti ini, saudara. Gini saja ya, Bapak Saudara ya. Maka Bapak Saudara, orang-orang akan tertarik.
balon yang tadinya belum ditiup, belum diisi dengan udara, terlihat sesuatu yang tidak menarik. Tetapi ketika balon itu sudah diisi oleh udara di dalamnya, maka anak-anak mulai berdatangan dan mereka ingin memiliki balon itu. Bapak Ibu saudara yang kekasih, penting sekali kita memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup bukan penampilan lahiriah semata yang terlihat di mata orang, tapi apa yang ada dalam hidup kita. Sekali lagi, itulah yang disebut dengan nilai-nilai. Karena itu Bapak-Ibu saudara yang kekasih, saya ingin membagikan sedikit tentang nilai-nilai yang mulai kita hidupi di dalam keluarga Gereja Bethel Indonesia Jalan Asem 3 Tegal. Kita menggunakan kata astik untuk mempermudah. Yang pertama, nilai GB Asem 3 Tegal astik hanya adalah amanat agung adalah tujuan kami. Amanat agung adalah tujuan kami. S-nya sehati dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan adalah komitmen kami. Sehati dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan adalah komitmen kami. T-nya adalah tulus dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama adalah integritas kami. Tulus dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama adalah integritas kami. I-nya, iman berakar pada firman Tuhan yang bertumbuh dan berbuah maksimal adalah fokus kami. Iman yang berakar pada firman Tuhan yang bertumbuh dan berbuah secara maksimal adalah fokus kami. Dan D-nya adalah gerak maju bersama dalam tim adalah tindakan kami. Gerak maju bersama dalam tim adalah tindakan kami. Bapak Ibu saudara, bulan-bulan ke depan kita akan menggali lebih dalam satu persatu nilai-nilai ini. Namun biarlah kita mulai merenungkan, Tuhan, aku mau bergerak di dalam kehendak Tuhan dengan nilai-nilai Kristus, kebenaran yang aku hidupi. Nah, Bapak Ibu saudara, yang terakhir, kita pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Menyadari waktu yang terbatas, menyadari di dalam perjalanan kehidupan ini adalah begitu banyak tantangan, cobaan, sesuatu yang jahat, itu akan membuat kita memberikan respon terhadap betapa pentingnya hidup berjalan dalam kehendak Tuhan. Mempergunakan waktu itu berbicara tentang kesempatan. Kata kesempatan menggunakan kata exagorazo, artinya mempergunakan sesuatu yang telah diberikan dengan sungguh-sungguh. Kita sadar hari-hari ini ada begitu banyak kesempatan di tengah kondisi yang jahat. Kesempatan untuk belajar kehidupan ini. Hari-hari ini Bapak Saudara, kita cuma punya dua pilihan. Belajar hidup menjadi lebih baik atau belajar menggunakan segala yang jahat. Di tengah kesibukan, di tengah kepadatan pekerjaan, mari buka mata kita untuk melihat setiap kesempatan. Beberapa waktu yang lalu, saya mendapatkan tawaran untuk belajar lagi. Bukan hanya satu, tetapi dua. Jujur, yang menarik buat saya adalah yang pertama, saya suka dengan bidang tersebut. Dan saya sudah berkata saya mau ambil itu. Lalu datanglah yang kedua, menawarkan sesuatu yang juga sangat baik. Dan saya berpikir, wah, saya akan mampu gak ya? Saya akan bisa gak ya? Dan saya berargumen dengan banyak alasan. Kayaknya saya gak akan ambil yang kedua ini juga. Lalu saya pikir, satu-satunya orang juga yang akan menjadi peneguh buat hati saya untuk berkata tidak adalah istri saya. Lalu setelah saya berdoa, saya bicara dengan istri saya tentang tawaran untuk studi lagi yang kedua itu, saudara.
Saya pikir istri saya akan bilang, sudah terlalu sibuk, sudah terlalu banyak kegiatan, apakah sanggup melakukan atau belajar lagi? Itu yang saya harapkan. Tetapi istri saya berkata, ambil ini sebuah kesempatan yang terbaik. Wah, saya gak bisa mengelak lagi Bapak Saudara. Itulah yang Tuhan sadarkan kepada saya. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan kasih untuk kita mengalami kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, sebab si jahat dikatakan jahat itu adalah poneros. Poneros digambarkan sebagai seseorang yang terlatih untuk menyebarkan, melakukan kejahatan. Poneros selalu siap menggagalkan rencana di dalam kehidupan setiap orang. Karena ya Bapak Bicara, kalau si jahat begitu terlatih untuk menjatuhkan kita, maka kita hari-hari ini dengan seksama, dengan sungguh-sungguh harus bangkit untuk hidup dalam kebenaran, melakukan kehendak Tuhan. Berjalan di dalam Tuhan bukan secara otomatis kita bisa begitu saja. Tentu harus ada kerinduan dan dorongan dari hati kita untuk berjalan di dalam rencananya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya dari semua yang sudah disampaikan, maka ayat 17 ini menjadi pengingat buat kita. Dengan tegas Paulus berkata demikian, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah. Sekali lagi, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jangan mau ditipu dan dibodoh-bodohi oleh si poneros itu, si jahat itu. Tetapi usahakan supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan kita mau bersama-sama berjalan dalam kehendak Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur karena Yesus telah turun ke dunia buat setiap kami. Kau telah menunjukkan jalan kebenaran, dan biarlah kami mengikuti jejak-jejak langkah-Mu ya Bapa. Kami berjalan di dalam setiap kehendak sebagai keluarga Kristus, tubuh Kristus yang menjadikan Engkau Tuhan sebagai kepala bagi kami semua. Kami mau terarah kepada kehendak dan panggilan-Mu yang mulia. Berkat-Mu atas seluruh umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya percaya firman Tuhan pada hari ini benar-benar memberkati kita. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang akan memberikan persembahan dan persepuluhan, bisa melalui rekening sebagai berikut. Berikut kita akan menyaksikan beberapa pengumuman untuk sepekan ke depan. Sekian dan Tuhan Yesus memberkati.
jam 9:30. Sebentar lagi ibadah anak. Ayo kita ibadah anak dulu. Oh iya, jangan lupa ya teman-teman, sebentar setiap hari minggu dan Jumat setiap 2 minggu sekali. Dan orang tua harus mendampingi. Ingat ya, jangan lupa jam 10. God bless you. God bless you. Kira-kira siapa ya yang mau diajakin di era community? Coba ah Yepta, lagian dia juga lagi sakit. Halo Yep. Halo Jos. Lagi ngapain nih? Aku lagi gabut nih, terus kebetulan kamu telepon. Oh, dengar-dengar kamu kena covid? Iya nih, aku kena covid. Terus aku kayak takut gitu loh, banyak teman-teman yang join aku. Terus juga kan penyakit covid bisa bikin meninggal juga kan. Jangan takut ya, dulu aku juga pernah covid loh. Dan itu aku juga merasa takut jamin teman. Dan setelah itu aku masuk era community, ada kakak pembina yang nawarin doa. Terus aku beraniin buat sharing bahwa aku kena covid. Dan aku juga berdoa sendiri. Dan itu aku langsung swab. Dan puji Tuhannya aku negatif. Puji Tuhan itu ajaib loh. Hari Sabtu ada era community loh, jam 5. Emang ada acara apa aja? Banyak, ada perjamuan kudus, ada games, ada firman juga, dan ada saling mendoakan. Bakal menarik tuh. Jangan lupa ya join. Siap. Nanti aku masukin kamu deh ke grup. Oke. Dadah. Buat teman-teman yang berjoin, langsung join aja di area community jam 5 sore setiap hari Sabtu. God bless you. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini karena kasih-Mu luar biasa bagi setiap kami, sehingga kami boleh beribadah kepada-Mu dan kami boleh berjumpa dengan Engkau. Terima kasih boleh memuji Engkau dan kami menerima kebenaran firman Tuhan yang memimpin kami ke dalam kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan Bapa, saat ini kami merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kami berdoa buat bangsa Indonesia ya Tuhan. Engkau berkati bangsa kami Tuhan Yesus. Engkau pulihkan bangsa kami dan Kau sertai bangsa kami Tuhan. Bangsa ini saat ini Tuhan Yesus sedang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Banyak bencana alam terjadi atas bangsa kami. Tuhan, Engkau tahu dan Tuhan kami percaya bahwa Engkau Tuhan Yesus berbelas kasihan atas bangsa kami Tuhan. Engkau pulihkan lebih lagi bangsa kami dan Engkau berikan kekuatan penghiburan kepada setiap orang-orang yang menjadi korban bencana alam ini Tuhan. Engkaulah yang memberikan kekuatan hikmat itu Tuhan Yesus, sehingga mereka tetap bersuka cita Bapa. Dan Engkau memberkati pemerintahan bangsa kami, Presiden Jokowi Tuhan, Pak Ma'ruf Amin beserta dengan jajarannya Tuhan Yesus. Engkau menolong pemerintahan kami ini Tuhan Yesus, sehingga hamba-hambamu ini mampu Tuhan untuk memimpin bangsa kami Tuhan. Urapan-Mu yang menjadikan pemimpin kami Tuhan mampu memiliki hikmat daripada Tuhan untuk mengambil kebijakan-kebijakan bagi bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa kami boleh dipulihkan dari berbagai segi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa buat kota Tegal Tuhan Yesus. Engkau berkati kota kami Tuhan. Biarlah kasih kemurahan-Mu ada atas kota kami Tuhan Yesus. Engkau memberkati lebih lagi Tuhan. Dan kami saat ini juga berdoa Tuhan Yesus
buat gereja-gerejamu di kota Tegal. Mari Engkau memberkati setiap gereja-gereja yang ada, Tuhan. Biarlah gereja-gerejamu Engkau berkati, sehingga setiap pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dan jemaat Tuhan, membuka hati untuk setiap jiwa-jiwa baru Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh Tuhan memenangkan setiap jiwa-jiwa itu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami saat ini juga berdoa Tuhan buat gembala sidang. Engkau Tuhan Yesus memberkati gembala sidang lebih lagi Tuhan. Terima kasih buat kesehatan yang terus Engkau pulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami juga berdoa Tuhan buat keluarganya. Engkau memberkati Pastor Daniel, Engkau memberkati Pak Timotius, sehingga hamba-hambamu ini juga Engkau pakai Tuhan Yesus dengan luar biasa melayani Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan Yesus untuk setiap anak-anakmu yang sakit Tuhan. Mari Bapa, Engkau memberkati anak-anakmu ini Tuhan, dengan kuasa darahmu Engkau menyembuhkan setiap anak-anakmu yang sakit ini Tuhan. Engkau jamah dan Engkau menyembuhkannya dengan bilur darahmu Tuhan, sehingga mereka boleh dipulihkan dan disembuhkan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat setiap anak-anakmu yang berulang tahun. Terima kasih buat pertambahan umur 1 tahun Tuhan. Biarlah mereka semakin mengasihi Tuhan. Apapun Tuhan yang menjadi pergumulan hidup mereka, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih dan kemurahan-Mu. Kami percaya Tuhan, sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, kami dalam pimpinan dan kasih kemurahan Tuhan, sehingga kami bisa menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Saudara, kita akan bersama-sama mengakhiri kebaktian pada hari ini. Arahkan hatimu pada Yesus Kristus Tuhan, dan terimalah berkat-berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dengan berkat yang berlimpah dari Allah Bapa Surgawi, dalam kasih sayang Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus, menyertai setiap kita untuk berjalan di dalam kehendak Tuhan sampai pada kesudahan-Nya. Amin.